Hey yo, what's up guys? Welcome to Auvi 22. Kembali lagi dengan saya Fikri. Pada kesempatan kali ini saya akan mengeksplor mall high tech mall yang katanya sudah terbengkalai. Tapi dia masih tetap buka kok. Gak usah banyak omong lagi, langsung let's go aja. Karena gue udah di lokasinya. Ini guys, untuk mallnya sendiri high tech ini didominasi oleh penjual barang-barang elektronik yang berupa laptop dan kebutuhan IT lainnya sih. Dahulu high tech ini terkenal guys, cuman ya entah karena apa ya, itu dia citranya mulai menurun dan banyak pedagang-pedagang laptop retail-retail lainnya itu pada tutup semua guys. Kabarnya sih untuk retail-retail yang tutup itu dia dipindahkan di mall ITC guys. Tutup. Aitek masih buka, termurah. Aitek masih buka ya. Lagi laptop termurah. Oke. Makasih. Guys, high tech itu masih buka guys, jadi belum terbengkalai. Ya semoga aja pemerintah Surabaya itu bisa mengelola high tech dengan baik guys, biar dia nggak tutup guys. Kasian retail-retail yang udah di ujung tanduk ini. Ini untuk lantai bawahnya, dulu lantai bawahnya ini masih ada yang jualan loh, cuman kok kenapa sekarang udah kosong ya, udah mulai pindah nih. Ini saya mau naik ke lantai atas, bisa nggak ya? Waduh, kok aksesnya ditutup semua ya? Coba cari lift aja, guys. Sayang banget loh ini. Wah, liftnya udah mati ternyata. Bagian-bagiannya begini sih guys.
A few moments later. Dan BTW guys, akhirnya gue menemukan jalan guys. Ini jalannya lewat tangga darurat sih. Ini gue di parkiran lantai 3 guys, seperti ini. Ini udah gak bisa dimasukin sih guys. Sayang banget sumpah. Ini aslinya kan bisa tembus toko ya. Coba kita explore lagi. Ini suasananya creepy loh guys. Untuk mall yang masih buka itu. Oke, tadi sorry saya skip dulu karena mau benerin kamera. Kita naik lagi aja coba. Hightech Mall masih buka guys. Jadi bagi kalian yang mau beli laptop, beli peralatan komputer, bisa aja ke sini. Guys, ini lantai yang atasnya guys, tapi digembok guys. Saya mau masuk tapi nggak bisa nih. Tuh. Kita coba sampai rooftopnya kayak apa. Wah, ini sampai berapa lantai ya? Gue capek juga loh kalau kayak gini. Wah, yang ini udah di beton. Berarti cuman sampai di sini aja, guys. Untuk akses masuk mallnya juga susah, guys. Nggak bisa, guys. Ya mungkin bisa, tapi gue nggak mau deh ambil resiko. Nanti takutnya dikira maling. Guys, meskipun ini mall yang masih buka, tapi kalau di lantai atasnya itu creepy loh guys, karena udah nggak ada yang jual dan ditutup semua. Suasananya ya cukup creepy dan horror. Bukan saya mau menjelekkan citra Hightech Mall, nggak, cuman review jujur aja ya. Semoga Hightech Mall ini bisa diperbarui dan diremajakan biar rame lagi kayak dulu, biar kalau saya mau cari laptop, cari peralatan itu gampang. Lewat mana ya? Lah kok ini ditutup guys?
Aduh, lupa saya lewat mana tadi. Kayaknya lewat sini deh. Dan sekarang kita udah kembali ke parkiran. Ya, kurang lebih seperti itu sih, guys. High Tech Mall. A few moments later. Waduh, setelah saya coba putar-putar nih area, ternyata akses ke lantai atasnya tuh dikunci semua, guys. Jadi ya, cuman segini aja, cuman lantai satu aja yang dibuka. Sayang sekali ya. Untuk lantai groundnya pun udah tutup, guys. Ini saya mau cari jalan untuk explore lagi di mana ya. Tadi saya udah muter-muter tapi kok ya sungkan kalau mau terobos-terobos, guys. Ya, mungkin sekian dulu video saya sampai di sini. Bagi lo yang ingin explore tempat-tempat lain, lo bisa komen aja di bawah biar gue nanti explore ke tempatnya. Dan terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa di-subscribe, like, and share, oke? Okay?